Halo guys, jumpa lagi sama kita di Nenggek Kering Channel. Hari ini kita lagi berada di lokasi pembibitan sawit perkebunan PTPN 13 Nusantara ya guys ya. Nah, kita lihat ini guys, pembibitan bos kita guys. Apa sawitnya ini? Ini bos kita guys. Sudah ada yang siap tanam nih guys. Dan hari ini kita akan melangsir bibit kelapa sawit ini ke lokasi perkebunan yang akan ditanam dengan bibit yang baru ini guys. Nah, bibit-bibit ini nantinya kita akan bawa ke lokasi yang baru saja ditumbangkan sawit pokok tingginya kemarin guys, yang ada di video-video kita sebelumnya guys. Nah, inilah bibit-bibit sawit unggul ya guys ya, yang memang dilakukan pembibitannya di sini nih guys. Kita lihat bibit sawitnya ini bagus-bagus ya guys, hijau tumbuh subur seperti ini guys. Nah, ini adalah bibit-bibit unggul yang siap ditanam di lokasi perkebunan sawit yang sudah bersih dan sudah dirapikan ya guys ya. Kemarin lahan yang akan kita tanam ini adalah lahan perkebunan sawit pokok tinggi, namun sudah ditumbangkan menggunakan alat berat eksavator kemarin guys. Mungkin bagi teman-teman yang belum menyimak bagaimana proses penumbangan pokok sawit tinggi yang sudah tua usianya, cek di video-video kita sebelumnya guys ya. Nah, ini proses perjalanan kita menuju lokasi lahan perkebunan sawit yang akan ditanam kelapa sawitnya nih guys. Masih bersama mobil kita ini guys ya, mobil andalan kita Bogunsah guys. Semoga hari ini perjalanan langsir bibit kelapa sawit ini bisa lancar guys dan bisa sampai lokasi dengan selamat ya guys. Dan bagaimana proses langsir bibit kelapa sawit kita hari ini guys hingga sampai lokasi? Ikutin terus video kita guys. Akhirnya kita sudah sampai di lahan perkebunan sawit yang akan ditanam dengan bibit sawit yang kita bawa tadi guys. Beginilah hamparan lahan yang sudah siap tanam guys, dan ini sudah dirapikan dengan doser ini guys. Yang kita lihat alat berat ini sedang bekerja merapikan lahan bekas sisa-sisa penumbangan pokok sawit tinggi menggunakan eksavator kemarin guys. Oke guys, bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan Nenggek Kering Channel, jangan lupa dukungannya ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian guys. Dan jangan lupa juga tinggalkan jejak kalian di kolom komentar guys, agar kita bisa mengunjungi channel kalian dan mengikuti channel kalian guys. Nah, beginilah guys ya aktivitas kita di lahan perkebunan sawit guys. Kita lihat, inilah lahan perkebunan sawit yang beberapa waktu yang lalu sudah ditumbangkan menggunakan alat berat eksavator nih guys. Dan kondisi lahan sawitnya seperti ini sekarang, ada tumpukan-tumpukan bekas cacahan dari batang kelapa sawitnya nih guys. Dan inilah yang akan menjadi pupuk organik ketika batang-batang kelapa sawit ini sudah membusuk ya guys ya, dan akan menjadi nutrisi bagi pertumbuhan bibit kelapa sawit yang akan kita tanam di sini guys. Luas sekali lahan perkebunan sawit ini guys ya, karena lahan perkebunan sawit ini adalah lahan perkebunan sawit milik perusahaan perkebunan PTPN 13 Persero guys. Nah, kita lihat mobil Bogunsah kita ini sudah sampai di lokasi dan sedang proses penurunan bibit kelapa sawitnya ini guys ya. Kita lihat dari kejauhan, lahan perkebunan sawit ini sangat luas sekali guys.
kita lihat bibit kelapa sawit yang kita bawa tadi guys ya, sudah kita susun rapi di sini guys, dan nanti akan siap ditanam di lokasi perkebunan sawit ini guys. Kita lihat ini guys, lokasi perkebunan sawitnya juga sudah dilakukan pemancangan ya guys ya, jadi siap dilakukan pembuatan lubang tanam, dan nantinya setelah dilakukan atau diberikan pupuk dasar di lubang tanamnya, maka dilanjutkan dengan penanaman bibit sawitnya guys. Ada di pemuat ikut anek tangan kau. Dian jauh kalau kau jahat, pikir saya di sana rata. Nah, kita lihat dari kejauhan ini guys, masih ada alat berat eksavator yang sedang bekerja di lahan sawit ini guys ya. Nah, kita lihat beginilah lahan perkebunan sawitnya guys, dan inilah bibit yang kita bawa menggunakan bibit pupusa ini guys. Kita turunkan di lokasi sawit ini guys, dan nantinya akan ditanam di lahan perkebunan sawit ini guys. Sangat luas sekali ya guys ya, kita lihat lahan perkebunannya dengan hamparan yang membentang sangat luas seperti ini guys. Kita lihat juga di depan sana guys, masih ada alat berat eksavator yang sedang bekerja ini guys ya. Nanti ketika proses penanaman bibit sawit ini guys di lokasi perkebunan sawit ini akan kita videokan kembali ya guys, supaya teman-teman bisa melihat bagaimana proses penanaman bibit kelapa sawit ini guys. Kita akan dokumentasi terus setiap kegiatan-kegiatan kita di lokasi perkebunan sawit ini guys.